kalau perkahwinan terlalu baru memang selalu berlaku. Sebab apa? Kalau perkahwinan baru, kita mengharap yang tertinggi pada suami kita. Kita harap suami kita macam Enot Sinaja Enot Susana Ejen. So jadi kita mengharapkan dia macam tu kan. Tiba-tiba dia tak macam tu kan. Badannya makin boros kan tu kan. Ataupun kita mengharap dia macam seolah macam yang lembut macam Tok Mufti kita, Tok Imam kita, Tok Bilal kita kan. Tapi dia makin hari sebab tekanan hidup, mungkin bekerja di luar sad, menjadi pemarah, pemberah kan. So memang akan berlaku kecil hati tu. So jadi macam tu, fahami suami, fahami Qurratu Ain. Qurratu Ain ni apa yang suami suka.